Halo guys, welcome back to my channel BTA Gaming. Dan hari ini aku akan ngebahas add-on senjata guys. Sebelum membahas add-onnya, aku mau disclaimer dikit nih guys, bahwa aku udah nggak upload 3 bulan lamanya guys. Waduh, parah banget guys. Apa alasannya bang? Bang, apa alasannya bang? Oke, alasannya sedang ada pembangunan di rumahku guys. Sampai sekarang aja mah masih belum selesai guys, tapi dikit lagi lah mau selesai. Kayak ada suara berisik-berisik, ya maklumi ya guys ya, masih ada pembangunan guys di depan rumah. Tolong maklumi guys. Oke, let's go ke videonya guys. Oke, untuk nama add-onnya adalah Blast Gun guys. Kalian bisa download add-onnya di deskripsi guys. Dan untuk eksperimental gameplaynya kalian bisa lihat screenshotan ini guys. Oke guys, jadi di sini udah ada dua chest yang berisikan senjata dan item-item di add-on ini guys. Aduh. Jadi kita bahas terlebih dahulu untuk item dan spawnernya guys. Jadi kita ambil spawnernya. Kita coba spawnernya guys. Di sini di add-on ini ada dua spawner guys. Itu ada Godlord dan G Mimir ya. Namanya aneh guys, panjang banget ini. Jadi kalau ada bug atau masalah di add-on ini maklumi ya guys ya. Oke, di sini kita bakalan coba spawn si apa ini guys, Mimir ini ya. Oke, di sini kita bakalan spawn si Mimir ini guys. Boom, dia kayak apa ya? Kayak pernah lihat kamu bang. Lu mirip maling bang. Nah, jadi untuk si Mimir ini adalah tempat kita trading guys. Trading senjata yang ada di add-on ini guys. Tapi aku kurang tahu kalau si Mimir ini spawn secara natural atau enggak, karena aku belum pernah lihat dia nge-spawn secara natural. Jadi ya maklum guys, karena ini masih versi beta ya. Nah, jadi kita ambil dulu, di sini adalah alat tradingnya yaitu bentar guys. Nah, jadi untuk alat tradingnya yang bernama Rook ini guys, atau mata uang untuk trading dengan orang ini ya. Kita langsung trading aja guys. Tuh, di sini terdapat banyak sekali hal-hal baru ya, seperti senjata, peluru, dan armor guys. Kalian bisa trading di orang ini ya. Sekali lagi, aku belum tahu kalau orang ini nge-spawn secara natural atau enggak. Kalian bisa cari sendiri guys. Oke, kita bakalan coba si apa ini, Mosin. Oke, kita coba Mosin guys. Oke, untuk pelurunya ini ya. Oke, untuk peluru mouse-nya kayak gitu ya guys ya. Oke, pertama-tama kita reload dulu guys si senjata ini. Oke, ada delay dikit, nggak apa-apa. Tuh, untuk animasi reloadnya tuh guys realistik banget, dan bentuk senjatanya juga realistik guys. Ini cocok banget untuk Minecraft. Oke, kita coba spawn zombie. Ini aku udah siapin guys. Tuh, kita coba tembak si zombinya. Keras banget guys suaranya. Lu kok nyerang sapi? Berhenti. Tuh ada darahnya guys. Jadi untuk yang ada darah kalian bisa setting di sub pack, di behavior packnya kalian bisa setting guys. Ada dua resolusi, blood atau no blood, kalian bisa pilih sendiri guys. Oke, kita spawn lagi, kita tembak lagi. Metong nih guys. Kita review armornya juga guys. Oke, di sini terdapat 4 armor dan 2 helm guys. Kita coba satu-satu. Oke, untuk helm pertama, helm dan masker gas guys. Tuh kayak gitu, ini armornya. Keren banget guys. Lalu kita coba yang ini. Keren juga. Tuh, coba yang ini. Ini yang versi lengkapnya. Tuh, ini keren banget pokoknya guys.
ini memiliki durability juga guys, jadi jangan khawatir ya. Untuk review senjatanya nanti aku kasih cuplikan guys, untuk review senjatanya dan jenis pelurunya guys, ada di cuplikan nanti guys. Oke, selamat ya. Oke guys, mungkin segini dulu konten dari aku. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys the next video. Bye bye.